Pihak Desa Rantopuri yang tengah bersiap untuk menggelar prosesi adat cuci kampung dan mengarak keliling kampung pasangan mesum RA dan RN terpaksa membatalkan hal tersebut. Pasalnya kedua pasangan mesum yang digerebek beberapa waktu lalu dikabarkan telah kabur meninggalkan desa. Kepala Desa Rantopuri Barlian mengaku pihaknya kini hanya bisa pasrah karena kedua pelaku sudah tidak diketahui keberadaannya. Sementara pihak kepolisian sudah sepenuhnya menyerahkan ke pihak desa dan hanya memfasilitasi pertemuan saja. Yang mesum kemarin gimana? Sudah cuci kampung atau belum, Pak? Belum, dasarnya memang kemarin ya, Pak. Kemudian kami dibawa mediasi di Polsek, mediasi sesama dengan masyarakat, dan itu ada desa satu hari lama. Tentunya dipending. Kemudian di sebalik itu dikenakan sanksi adat 2 menit, Pak. Namun sampai saat itu. Jadi sekarang nggak ada lagi di desa itu orang? Kalau yang alhamdulillah, yang perempuan 3 hari setelah itu kita kabur mengikir ini. Warungnya pun sudah ditutup. Yang jantan? Yang jantan itu saya itu belum ketemu. Tapi kalau kendaraannya pun sudah kabur itu. Seharusnya pasangan RA dan RN ini harus membayar denda adat untuk cuci kampung berupa seekor kambing, kelapa, selemak semanis, serta diarak keliling kampung. Namun hal tersebut batal dilaksanakan lantaran kedua pasangan yang tertangkap tengah berduaan tersebut tidak diketahui keberadaannya. Dari Kabupaten Batanghari, Purwadi Firdaus, JEK TV melaporkan.